Usai sudah gelaran Volleyball Nation League VNL 2023 yang berlangsung dari tanggal 30 Mei sampai 23 Juli 2023. Dari sektor putri, Turki keluar sebagai juara VNL 2023 setelah mengalahkan China di partai final. Sementara Polandia berada di posisi 3 dan Amerika Serikat berada di posisi 4. Melissa Vargas dari Turki dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP. Best setter diraih oleh Diao Linyu dari China. Best outside hitter diraih oleh Li Yingying dari China dan Lukasik Martina dari Polandia. Best middle blocker diraih oleh Zehra Gunes dari Turki dan Yuan Xinyu dari China. Best opposite diraih oleh Melissa Vargas dari Turki. Best libero diraih oleh Gizem Orge dari Turki. Firefly team diraih oleh Amerika Serikat. Dari sektor putra, Polandia menjadi juara VNL 2023 setelah mengalahkan Amerika Serikat di partai final. Sementara Jepang berada di peringkat 3 setelah mengalahkan Italia. Libero asal Polandia, Paweł Zatorski, dinobatkan sebagai MVP. Best setter diraih oleh Micha Kristensson dari Amerika Serikat. Best opposite diraih oleh Lukas Kaczmarek dari Polandia. Best outside hitter diraih oleh Alexander Sliwika dari Polandia dan Yuki Ishikawa dari Jepang. Best middle blocker diraih oleh David Smith dari Amerika Serikat dan Jakub Kochanowski dari Polandia. Best libero diraih oleh Paweł Zatorski dari Polandia. Firefly team diraih oleh Amerika Serikat. Hadiah. Turki dan Polandia sebagai juara VNL 2023 masing-masing mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta US dollar atau sekitar 15 miliar rupiah. China dan Amerika Serikat sebagai runner up masing-masing mendapatkan hadiah uang sebesar 500 ribu US dollar atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Polandia dan Jepang yang menempati posisi ketiga masing-masing meraih hadiah uang sebesar 300 ribu US dollar. Amerika Serikat dan Italia yang menempati posisi 4 masing-masing meraih hadiah uang sebesar 180 ribu US dollar. Para pemain yang meraih penghargaan individu menerima masing-masing 10.000 US dollar, sedangkan MVP akan diberikan 30.000 US dollar. Untuk tim Firefly mendapatkan hadiah uang sebesar 15.000 US dollar. Pada babak penyisihan, tim pemenang diberikan 9.500 US dollar untuk setiap kemenangan dan tim yang kalah diberikan 4.250 US dollar. Top skor dari sektor putri. Magdalena Stisia dari Polandia menjadi top skor dengan mencetak 298 poin dengan rincian 258 poin dari attack dan 33 poin dari blok, 7 dari service ace. Li Yingying dari China di posisi 2 dengan mencetak 291 poin hasil dari 262 poin dari attack, 15 dari blok, dan 14 dari service ace. Silvia Noakalor dari Italia di posisi 3 dengan mencetak 246 poin, 210 poin dari attack, 33 poin dari blok, dan 3 dari service ace. Seneda Gonzalez Lopez dari Republik Dominika di posisi 4 dengan mencetak 239 poin, 197 poin dari attack,
28 poin dari blok dan 14 poin dari service ace. Alexa Gray dari Kanada di posisi 5 dengan mencetak 231 poin, 208 poin dari attack, 13 poin dari blok, dan 10 poin dari service ace. Dari sektor putra, Yuki Ishikawa dari Jepang menjadi top skor dengan mencetak 275 poin dengan rincian 237 poin dari attack, 17 poin dari blok, dan 21 poin dari service ace. Yuri Romano dari Italia di posisi 2 dengan mencetak 223 poin, 185 poin dari attack, 16 poin dari blok, dan 22 poin dari service ace. Nimir Abdel Aziz dari Belanda di posisi 3 dengan mencetak 217 poin, 184 poin dari attack, 8 poin dari blok, dan 25 poin dari service ace. Jesus Herrera dari Kuba di posisi 4 dengan mencetak 212 poin, 180 poin dari attack, 11 poin dari blok, dan 21 poin dari service ace. Zhang Jingyin dari China di posisi 5 dengan mencetak 201 poin, 162 poin dari attack, 22 poin dari blok, dan 17 poin dari service ace. Berikut klasemen akhir VNL 2023.